Halo, jumpa lagi di channel Inspirasi Insight. Saya Tamila menjadi inspirator. Oke teman, di video kali ini saya akan tunjukkan ke teman-teman semua. Di bawah saya ada sampel yang sudah jadi. Nah, kira-kira ini sampel apa saja? Saya akan jelaskan semua kenapa sampel ini kita tunjukkan ke teman-teman semua. Nah, simak terus video ini sampai dengan selesai. Buat teman-teman yang bergabung di channel saya menjadi konten informasi dan inspirasi yang mudah bisa menginspirasi teman-teman semua. Jadi cara gue untuk melek, share dan subscribe channel Inspirasi Insight, bantu kami menjadi channel inspirasi dan bermanfaat. Oke teman-teman, jadi di bawah sini sudah ada sampel yang sudah jadi. Seperti video sebelumnya yang saya buat tentang pesanan 13 produk model-model baju seperti yang ada di gambar ini nih, saya tunjukkan. Nah, video ini gambar-gambar ini adalah pesanannya sudah masuk dan ini adalah sampel yang sudah jadi. Kenapa kita buatkan sampelnya dulu? Nah, sampel ini sudah saya konfirmasikan ke customer saya dan sudah direvisi juga dan sudah masuk proses produksi. Nah, sampel yang sudah jadi ini kita akan kirimkan dulu ke customer saya. Kemudian ini kan ada sesi perfotoan juga, sesi perfotoan untuk dibuatkan katalognya. Jadi sampel ini dari customer saya akan pengambilan gambarnya untuk proses pembuatan katalog. Selanjutnya di kita proses produksi masih tetap berjalan. Jadi ini teman-teman, buat teman-teman yang diproduksi di tempat saya, kita akan buatkan sampelnya dulu, sampel ini, dan sampel tersebut bisa kita kirimkan dulu ke teman-teman semua untuk pengambilan foto, pembuatan katalog, sehingga ketika teman-teman mau jualan, teman-teman sudah ada fotonya. Sedangkan di kita, tetap untuk proses produksinya. Jualan tetap jalan, produksi juga tetap jalan. Nah, teman-teman bisa lihat, saya akan tunjukkan juga, ini sekedar gambaran saja tentang kualitas sampel dari kita, produk jahitan dari kita. Nah, teman-teman, ini pesanan dari brand Ayuna. Nih, dari brand Ayuna, dari Kak Putri yang ada di Makassar. Nah, ini ada kemarin Kak Putri produksi ada 13 model dan ini bahannya dasarnya dari itikrep. Kemudian ini ada outer juga, ini bahan ceruti. Ini bahan ceruti. Kemudian ini ada Royobo. Nah, ini bahan Royobo, ini juga itikrep. Nah, jadi dari sampel-sampel ini kita akan kirimkan dulu. Kemudian prosesnya adalah setelah pengerjaan selesai baru kita kirimkan untuk total produk yang sudah kita produksi. Jadi buat teman-teman yang pengen produksi tempat kita dan ingin sampelnya dibuatkan dulu dan pengen pengambilan gambarnya, bisa banget teman-teman. Gimana caranya? Tentu bisa kunjungi kami. Jadi buat teman-teman yang pengen produksi tempat kami, silakan teman bisa hubungi agen kami, nomornya ada di link deskripsi di bawah. Atau teman bisa kunjungi di alamat IG kami di AFP Konversi atau kunjungi website kami di afpkonversi.com. Nah, jadi buat teman-teman jangan ragu lagi produksi di AFP Konversi, rumah produksi busana wanita nomor 1 di Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi teman-teman semua yang tertarik di dunia fashion. Buat teman-teman yang pengen usaha di dunia fashion, jangan ragu produksikan desain yang teman-teman punya di tempat kami di afpkonversi.com. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video ini. Buat teman-teman yang bergabung di channel saya berisi konten informatif dan inspiratif yang mudah bisa menginspirasi teman-teman semua. Jadi jangan ragu untuk teman like, share dan subscribe channel Inspirasi Insight, bantu kami menjadi channel inspirasi dan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.